mata dan juga telinga. Sentralnya adalah hati, laluannya mata dan juga telinga. Hati bila mana ditutup, apa yang dinampak oleh mata dan didengar oleh telinga tidak akan dikesan oleh hati sebab hatinya tertutup. Tetapi bila mana hati terbuka, laluan kepada kebenaran melalui mata dan juga telinga akan disentuh oleh hati. Bila hati itu tertutup, bila mana tuan empunya hati itu sendiri memperbanyak melakukan maksiat, sehingga dengan maksiat itu hati tertutup, dan bila mana hati tertutup tidak akan tengok kepada kebenaran. Bani Israel ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala hatinya, bukan Allah terus tutup langsung kepada hati Bani Israel. Tidak. Bagaimana Allah akan menutup hati manusia yang Allah menghendaki daripada manusia untuk beriman kepada Allah, dan di situ ada orang lain yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau memang sifat semula jadi kepada manusia hatinya ditutup, bagaimana orang lain boleh beriman kepada Allah? Lalu kenapa Bani Israel ditutup oleh Allah? Bikufrihim. Sebab mereka sendiri perbuatannya mengundang Allah tutup hati mereka. Jadi bukan Allah menutup langsung, tetapi mereka yang menyebabkan Allah menutup hati mereka. Meminta tengok Allah dihukum, tak bertaubat, masih sembah kepada lembu, masih juga pun melanggar pada hari Sabtu, masih juga melanggar perintah Allah ketika mau diperintahkan masuk Baitul Maqdis. Banyak sekali perbuatannya mereka langgar dan tidak mau insaf, baru ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ianya mengisyaratkan bahwasanya orang yang dia membiasakan diri berbuat maksiat dan tidak mau bertaubat kepada Allah, semakin jauh dalam maksiatnya, khawatir maksiat itu akan menjadi sebab tebalnya penutup kepada hati sehingga tidak akan tertuju kepada kebenaran.